Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam versi daily hari ini. Apa yang aku nak share adalah tentang apa yang berlaku beberapa hari lepas di waktu aku bermesyuarat untuk acara event aku yang akan datang pada Julai ni. Jadi mengambil isu yang kita bincangkan pada waktu tu untuk kami sampaikan, aku selitkan sikit lah pada versi daily hari ini. Tapi sebelum tu, aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada aku, Anajin, dan Rogue and Rebel Studio. Sekiranya ada beberapa kekilafan percakapan yang mengguris hati, yang menyentuh hati ataupun yang menyedarkan segalanya ataupun yang terbaik, semuanya datang daripada Allah SWT. Dan kilaf-kilaf kecil, kilaf-kilaf besar semuanya datang daripada kelemahan aku sendiri. Jadi aku mohon maaf, maaf dari batin. Okay, so tanpa sebanyak, kita borak tentang keperluan pemasaran domestik ataupun marketing, domestic marketing obligation bagi seorang usahawan, ataupun the needs for domestic marketing obligation for entrepreneur in film making. So kita teruskan dan kita keep it short dan kita make it simple. Okey, kita teruskan dengan apa yang aku nak share hari ini. Basically, topik utamanya adalah domestic marketing obligation for entrepreneur in filmmaking. Okey, maksudnya obligation adalah keperluan ataupun obligasi pemasaran domestik bagi seorang pembikin filem ataupun bagi seorang usahawan pembikinan filem. Di mana waktu aku sedang bermesyuarat tentang event aku, stakeholders aku ni banyak bercerita pasal skim wajib tayang dan apa, lembaga penapisan filem, dan kenapa kebanyakannya banyak red tape lah sebenarnya cerita, kan, daripada nak jadi sebuah syarikat produksi, kemudian perlu mendapatkan license, kemudian keperluan mencari dana, dan kemudian nak perlu daftar dalam nak untuk panggung, benda-benda tu semua. Jadi dia macam satu kepayahan bagi pembikin filem di Malaysia. Dan tak seperti di kami yang terdekat adalah Thailand, itu mereka sangat-sangat meraikan pembikin filem, dan pembikin filem di sana aku tak cakaplah mudah untuk bikin filem di Thailand dari Siam, tapi dia punya struktur bagi usahawan ataupun bagi yang menjalankan produksi pembikinan filem ni, dia mempunyai apa, obligasi mereka sendiri tau. Kita panggil, dalam kalau kita belajar business administration, dia ada satu term seperti domestic marketing obligation, yang mana usahawan boleh memilih untuk menjadi usahawan upstream ataupun downstream. Itu upstream ni selalunya dia ada kaitan dengan kerajaan dan projek-projek mega. Dan downstream ni, mereka semuanya adalah small medium enterprise ataupun usahawan kecil ataupun startups, kan. Jadi pembikin filem ataupun usahawan pembikin filem ni, bagi aku, dengan pengalaman aku, mereka adalah satu entity downstream, yang mana mereka sendiri menentukan keuntungan mereka. Dan kalau dia tidak terbabit dalam proses-proses yang aku cakap, proses-proses yang melibatkan kerajaan, di mana sebagai seorang pembikin filem, sekiranya mereka mengambil dana atau fund
daripada kerajaan. Jadi dia kena ikutlah syarat-syaratnya kan. Dan kita tak boleh tolak benda tu, dan itu adalah syarat-syarat penting yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tetapi kalau kita sendiri yang mengeluarkan duit kita, dan kita ada syarikat yang berdaftar, tak kira lah Sdn Bhd, enterprise ke, tapi kita berdaftar dengan syarikat Suruhanjaya, syarikat Malaysia, dan kita menerbitkan atau membuat filem dengan dana kita sendiri, adakah kita perlu ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan tu? Dan bagi aku agak kurang adil lah, kerana pemikir filem yang saya tadi adalah entiti bisnes downstream yang mana mereka menentukan keuntungan mereka sendiri. Dan sebenarnya aku sebagai contoh, aku mengambil pengalaman aku menerbitkan dan mengarah menulis filem pertama aku, dan aku mengambil konteks independen dalam benda ini. Aku menentukan hala tujuh filem aku kan, tapi kalau aku mahu mendapatkan rating filem aku tu, aku perlu pergi ke lembaga pendapatan filem untuk mendapatkan rating filem aku, dan itu aku perlu pergilah. Tapi kalau aku sebagai seorang usahawan independen pembikinan filem, dan aku mengeluarkan dana aku sendiri tanpa melibatkan kerajaan ataupun mana-mana agensi kerajaan yang memberi duit, jadi aku rasa aku tak perlu nak mengikut obligasi ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh mereka, kerana aku mempunyai kalau tidak pun obligation aku sendiri untuk pastikan apa yang aku buat mengikut strategi aku, dan aku tak terikat dengan mana-mana. Jadi kenapa pembikin filem independen di Malaysia dikongkong sebegini kan? Dan aku dapat nampak banyak ada beberapa syarikat independen yang memang dah tak follow sebenarnya, aku boleh katakan mereka ni memang rebels kan, dan mereka faham tentang benda ni. Dan tapi ada juga pemikir-pemikir filem independen yang rasa tertekan kan, lama aku bikin filem aku kena pergi lalui benda ni lah kalau aku nak ke panggung kan. Sedangkan mereka sendiri yang keluarkan duit, mereka sendiri yang menentukan di mana pasaran filem mereka. Jadi kalau benda tu pun nak dikawal, dan aku rasa itulah salah satu sebab kenapa industri filem Malaysia ni tak boleh berkembang. Jadi kalau apa yang aku cakap ni tak memberi kesan, sebab aku rasa aku perlu beritahu, sebab aku perlu share supaya ini adalah sedikit daripada apa yang kita, yang aku dan stakeholder-stakeholder bincangkan hari tu. Aku ingin share sikit, jadi korang yang menonton, korang boleh fikir sendiri apa yang baik dan apa yang tak baik. Aku tak kisahlah. Dan untuk akhirkan versi daily hari ini, so kalau korang suka dengan apa yang aku share, apa yang aku kongsikan hari ini, korang boleh klik like dan minta tolong jangan dislike video aku. Kemudian aku harapkan korang boleh subscribe channel Rogue and Rebel Studio ni, dan share video-video yang ada ni dekat kawan-kawan korang. Dan aku memang mengharapkan komen-komen konstruktif daripada penonton-penonton sekalian, yang mana memang mahukan industri filem kita ni maju, berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara jiran. Kalau tidak pun Thailand, ataupun kita paling slow sikit kita ambil adalah Filipina, mana kita pun sudah hampir ketinggalan. Terutama kita boleh lihat pembikin-pembikin filem di Brunei pun sudah mula
Mula merasakan konten-konten yang menarik, dan kita perlukan sokongan. Aku juga ingin beritahu yang event aku, event yang aku founder, aku sebagai founder event tersebut yang bertajuk Group Film Business for Rebel Filmmakers. Alhamdulillah akan berlangsung pada 10 hari bulan Julai 2019. Dan di acara tersebut ada beberapa segmen dan slot yang aku dan curator telah fikirkan. InsyaAllah ini adalah fasa kedua daripada plan aku untuk membina satu ekosistem pembikinan filem mandiri. Alhamdulillah. So, akhir kata, terima kasih kepada semua yang telah menyokong, memberi kata-kata positif, terhadap apa yang aku buat. Dan akhir kata, salut! Opera juga!